Sementara itu dari lanjutan semifinal AFC Cup 2018, Persija Jakarta sukses curi poin penuh usai kandaskan Tampin Rovers dengan skor 4-2. Bertamu ke Stadion Jalan Besar Singapura, Persija tampil percaya diri dengan tampil menyerang sejak awal babak pertama. Usaha tim Macan Kemayoran akhirnya membuahkan hasil setelah sukses mencuri gol pertama di melalui kerjasama Rico Simanjuntak dan Rezaldi Hehanusa di menit ke-21. 5 menit berselang, tim tuan rumah mampu menyamakan kedudukan lewat gol sundulan Jordan Webb. Namun Persija Jakarta kembali membalas, kali ini lewat sepakan Markus Simic. Memasuki babak kedua, Persija langsung tancap gas. Aksi menawan Rico Simanjuntak mampu dimanfaatkan menjadi gol oleh Nofri Setiawan. Belum berhenti sampai di situ, Persija kembali berpesta. Aksi individu Adisan Alves di kotak penalti melengkapi kemenangan Persija 4-1. Tuan rumah hanya mampu membalas satu gol yakni 10 menit jelang pertandingan berakhir lewat sundulan Fazrul Nawaz. Kemenangan ini menghantarkan Macan Kemayoran puncaki klasemen grup H AFC Cup dengan 13 poin dan dipastikan melenggang ke semifinal zona ASEAN.